Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan juga perkenannya lah sehingga kita semua dapat hadir dalam acara yang sangat istimewa pada hari ini. Selamat datang kami ucapkan dalam acara Forum Ilmiah Tahunan Masyarakat Geologi Teknik Indonesia tahun 2024. Boleh kita berikan tepuk tangan bersama hari ya. Kalau ini tidak ada Pengda, Yagi Pengda Sulawesi Tengah, saya yakin tidak akan bisa terjadi. Pahamkah berserta jajarannya? Luar biasa Pak Imam, Pak Irwan, Pak Budi. Bekerja setiap malam kami Zoom, bahkan waktu ketika saya di luar negeri pun kita masih lakukan Zoom dengan Bapak-Bapak Ibu Panitia sekalian. Apresiasi, saya tidak bisa memberikan apapun selain saya doakan semoga apa yang telah Bapak Ibu berikan untuk kelangsungan acara ini mendapatkan ganjaran yang setinggi-tingginya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami melihat Palu ini adalah laboratorium alam bagi kami masyarakat Geologi Teknik Indonesia. Dan kami ke depan, kami sampaikan Pak Asisten, kami dari masyarakat Geologi Teknik Indonesia dan saya yakin teman-teman geologi dari Pengda Sulteng selama ini juga sudah sangat cukup baik berkoordinasi dengan bapak-bapak di pemerintah. Yang kami harapkan ke depan, kegiatan-kegiatan seperti ini itu menjadi bekal bagi kami, khususnya teman-teman yang ada di Sulawesi Tengah. Dengan terseringnya terselenggara kegiatan-kegiatan ilmiah seperti ini, kami akan mendapatkan tambahan ilmu, pengetahuan, bekal untuk teman-teman bisa yang khususnya ada di Sulawesi Tengah bisa terjun langsung dalam kegiatan pembangunan yang ada di Sulawesi Tengah. Kita memang butuh nih para pejuang gitu ya, para patriot gitu di setiap bidang, khususnya untuk konteks kali ini adalah MGTI di IAGI. Dan terima kasih, saya merasa terhormat dan sangat bangga dan karena saya sedang berada di antaranya. Jadi Anda adalah para patriot itu, Anda adalah para pejuang itu, yang saya yakin dengan kontribusi sebesar ini kita bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita Indonesia tercinta. Pembangunan nasional yang berkelanjutan merupakan salah satu tujuan utama yang kita harus capai guna mewujudkan kesejahteraan dan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Semoga forum ini dapat menghasilkan gagasan dan solusi yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah Bapak Ibu. Petanda bahwa Forum Ilmiah Tahunan Masyarakat Geologi Teknik Indonesia 2024 pada hari ini dimulai secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Teman-teman masyarakat Geologi Teknik Indonesia dan tentunya kolega-kolega dari MGTI, saya menyambut sangat bangga dan gembira tentunya dengan event Forum Ilmiah Tahunan yang pertama ini bagi masyarakat Geologi Teknik Indonesia. Jadi ke depan saya berharap forum ini akan terus berlangsung, ke depan akan ada menjadi satu forum yang akan memberikan banyak manfaat terutama bagi aplikasi dan pengembangan ke geologi teknik di Indonesia untuk pembangunan yang berkelanjutan. Saking pentingnya geologi teknik di Cina, kementerian yang sponsori kongres itu 9, Pak.
Bapak Ibu, teman-teman? Kalau di geologi itu istilahnya soil, hasil pelapukan dari batuan. Mohon penjelasan Pak, terima kasih. Jadi di situ disyaratkan kalau dia menggali menggunakan breaker, itu sudah masuk galian tanah keras atau galian batu, di mana harga satuannya lebih mahal. Tapi kalau dia masih bisa menggali pakai eksa, dia masuk galian tanah. Memantau si posisi fondasi di lengan kiri sama lengan kanannya bendungan tuh seperti apa pemantauannya? Nah, tapi kita lihat dulu tipe bendungannya apa dulu. Nah yang pertama ya, tipenya misalnya kalau kita bicara masalah urugan, itu bisa di aluvial, bisa di residual. Kemudian kembali lagi, yang kedua, tinggi bendungannya seperti apa? Sejauh mana? Dengan adanya kegiatan ini kita bisa berkolaborasi, kita bisa sharing, kemudian kita bisa saling sharing dengan kondisi atau keadaan di mana kita kerja, apalagi kita terutama praktisi, salah satu praktisi di tambang batu bara. Nah, kemudian kedepannya mungkin harapan kita kegiatan FIT ini bisa berlanjut, kemudian bisa berkelanjutan dan acara-acara ini bisa lebih di ini lagi ya, secara nasional event-event ini, karena hal ini sangat baik sekali, terutama dalam bidang geologi teknik ini sangat penting sekali ya, terutama di area kerja kita, geoteknik tambang, batubara, ataupun geoteknik sipil. My name is Dr. Neil Harris. I'm the director of mine monitoring for Hexcom, and I look after the whole APAC region. Oh, okay, thank you. Maybe this is the first time we have a big event for the association, the Engineering Geology Indonesian Association. Maybe if there's any some impression and suggestion for this event. Yeah, sure. Firstly, my first impression was how well attended the event was. You know, it's been a much bigger event than I expected, particularly because, you know, I really hadn't heard of the event so much. From looking at the presentations and looking at the posters, I've been impressed by the quality of the work that's been presented, and also, I guess, the diversity of the different geotechnical aspects which are being examined. The other thing that really struck home for me is, I guess, the number of young professionals in the room, which is very important. Why is that? I've been involved in this industry in geotechnical for over 25 years now, and in that 25 years, I've seen the growth in both the quality and the quantity of Indonesian engineers. So that's Indonesian geotechnical engineers in Indonesia, but also they're increasingly important in Australia and in PNG and in Kazakhstan. So I'm seeing Indonesian engineers, because of their quality, travel around the world. So these kind of events where we're training young engineers are not just important for Indonesia, they're important, I think, for the entire world. Okay. Oh, thank you. There's maybe
what I take that there's many potential in Indonesia that we can comprehend more. And any recommendation place for the next event that we can have, maybe in East Kalimantan? Sure. So definitely, from talking to my team, which is based in Balikpapan, we really would support you hosting the next event in East Kalimantan. Okay. That way we can support this event, which we think is very important, even more, and possibly we can help support site visits to see some of the next generation monitoring technology with our support. Thank you, that's great. And this is the final question. One word for this event? I think the one word for this event has to be mantip. It's been fantastic. Thank you. Thank you, Mr. Nenhanis. Oke, terima kasih Mas Arthur. Nama saya Andika Sandabunga. Saya sebagai Rock Science Representative untuk Indonesia. Ya. Nah, kemudian Pak, mungkin ini kan acara pertama ya Pak bagi Geologi ya, Geologi Teknik lah. Mungkin lagi wah-wahnya. Mungkin ada kesan pesan gitu untuk acara ini gitu gimana? Untuk kesan dan pesannya sih karena ini acara pertama sih sudah terbilang sangat bagus untuk kegiatan ini, dan mungkin pesannya mungkin kedepannya mungkin organisasi dan publikasi mungkin perlu lebih ditingkatkan lagi supaya kegiatannya eksposurnya lebih tinggi. Ya. Mungkin ada saran Pak, kira-kira nih kita mau jadikan Fit MGT di lokasi mana Pak? Apakah mungkin Makassar, Pak, mungkin di Jawa atau gimana? Kalau dari saya sih mungkin saran untuk lokasi selanjutnya, sebenarnya sih kalau lokasi mungkin dimanapun kegiatan itu dilaksanakan, yang penting menarik dan bisa memberikan sesuatu kepada peserta, peserta akan datang untuk menghadiri acara tersebut. Jawabannya juga ya. Mungkin satu kata terakhir Pak untuk Fit MGTI, satu kata? Kalau satu kata untuk Fit MGTI, Fit MGTI Rock. Makasih Pak Andika. Kasih. Saya Gede Budi Indrawan dari Departemen Teknik Geologi UGM. Saya rasa ini surprising ya, saya sebagai anggota MGTI, acara forum ilmiah tahunan MGTI ini adalah acara yang selama ini saya tunggu-tunggu. Ya, ini kegiatan yang positif sekali, di mana kita para anggota MGTI bisa berkumpul sharing ya terkait dengan penyelidikan ya, kasus-kasus yang terjadi di industri ya, baik akademisi juga bisa men-share teori-teori yang ada. Nah, ke depan saya harapkan kegiatan forum ilmiah tahunan ini bisa dilaksanakan secara reguler, setahun, setahun sekali ya, sehingga kita bisa untuk komunitas MGTI yang lebih solid dengan harapan kontribusi kita membangun bangsa. Siap. Terakhir Pak, satu kata untuk Fit MGT 2024. Hebat. Siap. Makasih Pak. Terima kasih. Siap. Nama saya Joseph Stepu. Saya dari PT Asmin Bara Brunang, salah satu perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Tengah. Siap. Untuk acara pertama ya, karena pertama kali luar biasa sih, keren. Maksudnya FIT MGTI kan belum ada benchmark tahun sebelumnya berarti. Betul. Tapi bisa nge-hold acara segede ini sangat luar biasa ya. Terus kemudian bisa mendatangkan pembicara-pembicara expert di bidang geologi teknik dengan banyak jumlahnya itu. Dan senang juga bisa belajar banyak, dapat insight baru di sini. Banyak materi-materi yang atau concern-concern yang baru saya pelajari ketika ikut acara ini. Jadi luar biasa MGTI. Satu kata untuk Fit MGTI 2024. Inspiring. Siap. Makasih Pak. Oke. Okay. Nama aku Ahmad Hasan Sanusi dari Universitas Indonesia. Kesannya sih yang pertama, kan aku ikut lomba ya Mas. Itu awalnya tuh kaget bisa diundang ke Palu. Ya jadi kayak pengalaman yang bener-bener. Ini kan aku juga angkatan pertama dari Universitas Indonesia, aku angkatan ketiga. Okay. Masih maba banget kan. Siap. Terus tiba-tiba kayak diundang ke sebuah acara lomba itu kayak seneng banget sih, pengalamannya menakjubkan. Oh siap. Okay. Satu kata untuk Fit MGT 2024.
menakjubkan. Siap. Kasih. Ya, makasih. Ya, saya Selin dari Teknik Geologi Untad. Kesannya sih menarik karena banyak apa kegiatan, terus banyak materi yang dibagikan dan materinya itu menarik untuk saya, bagi saya. Terus untuk pesannya, semoga ke depan lebih banyak lagi lombanya untuk mahasiswa sih, selain student ini, student poster ini. Okay. Berarti minta lomba lagi ya. Nah, satu kata untuk Fit MGT 2024. Keren sih. Siap. Oke. Okay. Makasih ya, Mbak ya. Makasih. MGTI. Oke. Okay. Igama. Oke. Okay.